لاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. My name is Danny. I'm a outdoor activity natural college student. Can you speak louder, please? Come closer to the microphone. And you can speak a bit slower. Thank you, Danny. Thank you. Before I ask, I want to listen to my story. I'm a Muslim before, but I'm early, like my parent, that's a divorce. I'm a broken home child since a long time ago. I was trying to find a peace, but I not found in my family until finally I started to move from the on ideology to another ideology like socialism, communism, or even satanism. And then at the time, I find you in YouTube, Anda di YouTube with the answer that my logic can accept. I'm very interested. But there's an unanswered question until now, even I hijra and ask to many ustad around me. I'm unsteady. Saya tidak puas dengan jawaban mereka gitu. And I wasn't He's not satisfied with the answers from other people. Yep. And my question to you, Dr. Zakir Naik, why Allah create us? Kenapa Allah menciptakan kita? If Allah already know Allah the beginning and awalnya, the end, why Allah create the world Allah if Allah would destroy in the end? Pada akhirnya akan dihancurkannya. Why Allah create us Allah and create kita our enemy too? Musuh kita juga. As if Allah trying to reduce us, made us battle as order, dan memerangi satu sama lain. Seem us to dan be Allah personal choice. Brother, can you repeat your question, please? Why did Allah create us when He knows our beginning and end? What is the next part? Can you repeat your last question? Oh, why did Allah? Yang terakhir. Boleh diulangi, Mas? Kenapa Allah? Why Allah create us? If you know, apabila dia ketahui bahwa Allah already know the beginning and the end, ada awal dan ada akhir, why Allah create kenapa, the world if Allah dunia, world destroy in the end, akan dihancurkan, why Allah create us Allah and create kita, our enemy dan menciptakan musuh kita, if Allah trying to Allah, reduce us, mengurangi kita, made us battle other, kita, perangi satu same sama as lain, to be Allah personal toys. Dan and that the last question, sorry, the last sentence. Menjadikan as a personal choice. Menjadikan kita Allah made us as personal choice. Toys. Mainan. Toys. Games. It's like a game. Why did Allah create us Mengapa only Allah to destroy us? Hanya untuk why did Allah bring an enemy? Last sentence only. The toys. Mm-hmm. Yang terakhir. The last question. Sepertinya Allah itu menciptakan like kita kayak boneka gitu. Like dolls, jadi dia like toys, membuat kita udah menciptakan musuh kita, dia menciptakan kita. Enemies, tapi istilahnya dia mengadu domba kita gitu. Okay. Kenapa dia menciptakan kita kalau misalnya dia tahu awal dan akhirnya? Dia juga menciptakan musuh kita gitu. And then also create our enemies. And that all my question if I start jika saya setuju dengan jawaban Dr. Zakir Naik, then I will consent become saya akan menjadi seperti Dr. Zakir Naik kalau misalnya Dr. Zakir Naik bisa menjawab pertanyaan saya. And I will be try to be that well like you. So his question revolves around why did God create us only to destroy us? Why did God create us like toys? Yeah. Why did God create us like toys so we can fight each other, so we can be enemies with one another, only to destroy us later on? And his promises is that he has searched all over YouTube and all over his ecosystem to find out the answers. And if you can give him the right answer today, he will revert back to Islam, inshallah. Inshallah. Brother was the question that he was born in a Muslim family dia lahir di Muslim, keluarga and Muslim, then there was divorce dan ada amongst perceraian his parents, di antara kedua Islam, orang tuanya dan kemudian meninggalkan Islam went to communism, dan masuk to socialism, sosialisme and various different isms, dan isma-isma lainnya dan then
He went on the YouTube. Lihat YouTube. He saw my video cassette. Dia lihat video saya. Dia sangat tertarik. Which answered many of his questions. Yang dapat menjawab but banyak pertanyaan. Namun ada pertanyaan yang dia tanyakan banyak ustadz, namun tidak bisa. Dan apabila dapat jawabannya, dia akan masuk Islam. And the brother's question is that Allah Subhanahu wa Taala knows mengetahui our beginning and our end. Awal dan akhir. Why does He create us when He knows dia our beginning and knows kita, our end? Meskipun tahu ada awal dan akhir. He creates enemies. Dia menciptakan musuh kita. And dan He destroys us. Dia kemudian merusak so, atau menghancurkan kita. Why is He doing all this? Mengapa Tuhan like melakukan? Puppets. Seolah-olah kita adalah mainan. Making us like puppet, he's creating us, seolah-olah kita us adalah fighters. Wayang bertarung dengan satu sama lain. Mengapa? What have to understand, apa yang harus difahami saudaraku? Sorry, you what have to understand? Harus difahami adalah Allah menyebutkan dalam Al-Quran. 16 verse number 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah has created death Allah telah and menciptakan life hidup dan mati which of you is good indeed. Bisa, is a test for us. Ini adalah sebuah ujian untuk kita. Now this life sekarang hidup kita us, yang adalah suatu ujian untuk kita, ask, banyak orang menanyakan, Allah tahu apa yang Anda akan lakukan, betul? Allah, knows. Allah tahu, Dia tahu awal kita, Dia tahu akhir kita. He knows you are going to fight. Dia tahu Anda so akan bertarung. Jadi kenapa kita diciptakan? I'll give you a small example. Saya kasih contoh agar Anda bisa mendapatkan pemahaman mengenai ujian. Hidup ini adalah ujian untuk kita. Apabila ada seorang guru dalam kelas mengajarkan 1000 siswa, setelah mengajar selama setahun, sebelum ujian, guru akan bilang, siswa ini dia akan keluar, dia akan keluar kedua, dia akan gagal. I'm just giving example. Don't feel bad, brother. Saya hanya kasih contoh. Jangan merasa now, buruk. Sekarang, after the examination setelah ujian tersebut, this student does come out first class first. Ada yang keluar class, dan ada yang rank kedua dan ada yang gagal juga. Saya menanyakan yang gagal, apakah dia bisa menyalahkan guru karena Anda prediksi saya gagal, maka saya jadi gagal. Apakah bisa disalahkan? And the answer is no. Jawabannya the teacher tidak. Predicted guru because the prediksi teacher knows karena guru tahu bahwa always studious, always dia adalah rajin, this student partly, this student bunks the class, plays hooky, boros, goes to see movies, doesn't do the homework, nonton film dan tidak mengerjakan PR. When the teacher predicts, tapi ketika guru when the examination results are out, hasil ujian keluar, apapun yang diprediksi mungkin bisa jadi benar. Allah Subhanahu wa Taala telah mengirimkan kita dunia sebagai sebuah ujian. The rules and regulations, aturan dan regulasi. For the examination untuk ujian tersebut ada di Al-Quran. Now Allah sekarang Allah Subhanahu wa Taala tahu that this student bahwa will be good. Ini siswa ini akan test, lolos ujian, Jannah, akan masuk jannah. Siswa ini akan gagal dan but masuk neraka. Namun pilihannya itu adalah pilihan Anda. The teacher gave you choice. Guru memberikan pilihan untuk belajar atau tidak, hanya karena siswa tidak kerjakan PR, tidak masuk dan dia gagal, kemudian guru prediksi, apakah Anda akan salahkan guru atau salahkan siswa? Ada beberapa hal seperti qadar. There's something like destiny. Ada suatu hal seperti mungkin tidak akan seperti sesuai. Mungkin Anda dapat paham. Are you understanding? Apakah Anda faham? Ngerti, Mas? I know what you say. Ayat Al-Mulk chapter 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I know that, but now my the question is about destiny. Question, pertanyaan adalah that mengenai Allah takdir knows yang Allah ketahui that this person will drop. Bahwa orang ini akan gagal. Allah atau tidak. Allah tahu siswa ini akan Allah berbuat knows baik. Allah so tahu. Jadi mengapa why kita hidup di dunia ini? Mengapa kita diciptakan? Sebagai contoh, Allah ketika Allah ada mengadakan ujian dan dalam sebuah ujian ada beberapa orang yang rajin, ada beberapa orang yang dapat nilai tinggi, ada beberapa yang dapat ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang gagal. Apakah guru dapat disalahkan? Apakah bila seorang gagal? No, but sebenarnya dia enggak perlu menciptakan kita atau sebenarnya dia enggak perlu ngetes-ngetes kita gitu sepertinya. Okay. So but his point is that
What's the point of Allah even creating us? What's the point of us even being here anyway? Very good. Why has Allah created us? Lalu kenapa kita diciptakan? The reason is alasannya adalah Allah subhanahu human being tahu are the best manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk terbaik ciptaan Allah. Mengapa? The best creation. Why? Salah satu yang terbaik karena seluruh you know, makhluk lainnya yang kita ketahui Allah, mereka mengikuti Allah apapun. No, mereka tidak punya pilihan lain. Pohon, Muslims, mereka Muslim. Gunung, mereka Muslim. Animal, binatang, mereka Muslim. Only two creation, hanya dua, the jinn, satu jin dan satu adalah manusia. Obey, mereka bisa mematuhi atau tidak mematuhi. Injil, apapun Allah bilang, mereka mengikuti 100%. Mereka tidak punya pilihan lain. Manusia adalah ciptaan yang lebih baik, di mana Allah memberikan kita pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Dan bayangkan Anda punya sesuatu yang tidak punya pilihan, but to follow you. And you have someone dan which Anda has punya pilihan to follow you or untuk ikut you. Atau untuk now, here, menentang. The angels jadi Injil, malaikat, mereka Allah. Harus mengikuti Allah. Mereka otomatis the Muslim. Being, manusia the jinns, dan jin, they have two choice. Mereka punya dua pilihan. Allah telah menyampaikan perintah dalam Al-Quran, telah memberikan peraturan. Kita punya pilihan untuk mengikuti if atau tidak. Allah, apabila kita mengikuti Allah, we become higher kita menjadi lebih tinggi dari malaikat. If you disobey him, kita melantang, so this creation kita is unique lebih rendah. As compared to the other unik dibandingkan ciptaan lainnya. Are you understanding? I understand, but I think saya faham, tapi apa yang belum ngertinya? Pakai bahasa Indonesia aja. Apakah dia menciptakan kita karena dia kesepian seperti itu? Okay. Right, okay. Everybody, that's a valid question, please everybody. Apakah dia menciptakan semua makhluk hanya karena dia kesepian atau bagaimana? Okay. So, is God creating us simply because God is lonely, because Allah is lonely and has nothing else to do basically? Apakah kita diciptakan hanya karena Tuhan kesepian? Apakah Tuhan menciptakan kita karena Tuhan kesepian? The Quran says, Quran mengatakan we are dependent on God. Kita sangat bergantung terhadap Tuhan. Of anything and everything. Tidak bergantung terhadap God apapun. Tuhan tidak memerlukan pasangan. Dia jauh lebih superior. Kita manusia partner, membutuhkan wife, istri, husband. Perlu suami. Allah subhanahu wa ta'ala adalah superior. Atasan saya tidak menciptakan kita karena sepi sama sekali. Dia menciptakan kita karena kita adalah ciptaan yang lebih baik daripada ciptaan sebelumnya. Dan kita punya pilihan. Allah says in the Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Furqan, di surah Furqan chapter number 25 that we human beings are manusia to accept this. Dapat menerima kita manusia, seluruh kita, Anda dan saya setuju untuk jadi manusia. Gunung dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya, mereka tidak setuju. Allah mengatakan bahwa apabila Anda adalah normal, Anda setuju secara langsung, itu tidak ada pilihan lainnya. Apabila ada pilihan diberikan kepada Anda, sebuah kebebasan kehendak, Anda bisa nurut atau tidak, Anda bisa lebih tinggi dari malaikat atau lebih rendah. Jadi manusia dalam Al-Quran punya opsi, Anda dan saya. Mungkin Anda tidak ingat karena itu tidak sudah dihapuskan. Jadi kita memilih untuk menjadi manusia. Manusia ini adalah ciptaan yang unik, yang tinggi, yang di mana kita punya opsi untuk nurut atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda dan saya dalam Al-Quran tadi adalah yang setuju karena kita ingin derajat kita diangkat, yang lain mungkin apabila kehendak diberikan dan apabila menurut Allah Anda akan mendapatkan nilai lebih tinggi atau tidak. Anda dan saya adalah orang-orang yang mau memenuhi. Siapa yang disalahkan? Anda dan saya. Anda dan saya mau untuk mengikuti ujian ini di mana kita bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan panduan dan menghapus memori. Di Quran disebutkan bahwa kita telah adalah keturunan Adam dan Hawa, manusia. Siapa Rabbnya? Allah Subhanahu wa taala. That means all of us agree. Seluruh kita sepakat
Now we are undergoing sekarang kita menjalani ujian ini. For example, ini adalah sebagai contoh. Saya tidak ingat. Ketika guru ngajar, kita punya buku catatan. Do you have the textbook in front of you? Punya buku catatan? Kalau guru ngajar di dalam kelas, ada bukunya enggak di depannya, textbooknya gitu? Ada. Yes. But during the examination, do you have the textbook ujian, in front of you? Apakah ada? Tapi saat ujian ada bukunya enggak? Apakah ada di depan? Bukunya atau tidak? No. So similarly, all this jadi we agreed. Ini kita we agreed to undergo this test. Kita setuju untuk menjalani ujian ini. Who's to blame? Siapa yang dapat disalahkan? Kita, bukan Allah. Now when we undergo sekarang, this ketika test, kita menjalani ujian are you following the Quran ini, apakah Anda mengikuti Al-Quran pass, atau tidak? Mungkin ada yang gagal, ada yang lulus dalam sebuah ujian. Jadi kita menjalani ujian ini, Allah tidak menciptakan musuh. Allah saying in the Allah Quran, mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, if any of you kill any other innocent human being, you have killed the whole of humanity. And yet dan maka Anda telah membunuh seluruh kemanusiaan. Siapa yang disalahkan, manusia atau Allah? Who's to blame? Siapa yang disalahkan? Allah is telling in the Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apabila ada yang membunuh makhluk apapun, maka dia telah membunuh seluruh manusia. Dan masih ada aja orang yang membunuh satu sama lain. So you cannot blame Allah. Jadi Allah, kita tidak bisa menyalahkan Allah. Allah doesn't interfere. Tidak mengintervensi. Sebagai contoh, apabila ada guru yang mengajar dalam kelas, 20 tambah 2 adalah 4. 2 plus 2 equal to? 2 plus 2 sama dengan 4. Now during the examination, dalam ujian, the student writes 2 plus 2 equal to 5. Ada yang nulis 2 plus 2 sama dengan 5. Guru mengawas. Does the teacher know apakah guru tahu that person has made a mistake, yes orang or no? Tersebut berbuat salah atau tidak? While supervising the math ketika, examination, the teacher can see the student is writing wrong 2 plus 2 equal to 5. If the teacher wants, apabila guru mau, apakah bisa dikoreksikan? Yes. But if he corrects, apakah dia dikoreksikan? Won't the other student take objection? Adakah ada yang bertanya guru? Ini ujian. Kenapa Anda berbuat curang? Won't the other student object or not? Apakah ada yang protes? No. If the teacher corrects apabila the student and tells, don't write 2 plus 2 equal to 4. 2 plus 2 sama dengan 4. Write 2 plus 2 equal to 5. Saja 2 plus 2 sama dengan 5. Apakah object or not? Siswa lain akan berkeberatan. Because you will call the karena teacher akan menyebutkan unjust. Guru sebagai yang tidak adil, sama halnya Allah Quran, dalam Al-Quran, jangan bunuh manusia. Tapi tetap kita membunuh. Apabila Allah ingin, dia bisa menghentikannya. Namun di mana ujian? Apakah Anda faham? So Allah has laid jadi Allah telah memberikan panduan untuk dilakukan, dia tidak dilakukan, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Jadi yang tidak mengikuti, Allah dapat mengubahnya. Tapi apabila kita mengubah, di manakah ujian tersebut? Do you understand or not? Yes. So that means many people don't follow the Quran and they kill each other. Who's to blame? Siapa yang disalahkan? Not Allah. Manusia. On the day of judgment, pada Allah hari will do justice kiamat, Allah and tell them, akan you killed a human being which was innocent, yang you tidak go bersalah, to Anda masuk you neraka. Anda faham? So this life jadi is a test for the ujian untuk if kehidupan kemudian. Apabila hal-hal Allah yang salah terjadi, Allah punya kekuasaan untuk mengkoreksi. Apabila dikoreksi, itu tidaklah Allah adil. Allah bilang dalam Al-Quran dan surat An-Nisa bahwa Allah tidak pernah berbuat tidak adil. So this life jadi hidup ini test adalah sebuah ujian. Ketika kita menjalani ujian, kita ada kesulitan. Comes, hanya karena itu kesulitan, kita tidak what menyalahkan say, Allah. Apa yang kita bilang lebih sulit, pass, dan apabila kita lulus, kita akan mendapatkan quite pahala yang tinggi. Sebagai contoh, normal, apabila kita arts, lulus sarjana medicine, dan dokteran, ketika kita dapat kedokteran di depan, doctor. Anda akan dapat dokter. Degree, right or wrong? Itu adalah gelar so yang lebih tinggi, jadi test, lebih sulit ujian so sebagai tinggi pahala. Jadi apabila ada kesulitan dalam kehidupan Anda dan Anda mengikuti panduan Allah, ganjarannya adalah pahala yang tertinggi, which is adalah surga. I know, saya tahu itu yang akan Anda jawab, tapi pertanyaan mendasarnya tadi belum tersentuh oleh hati saya. Bahwasanya sebenarnya Allah itu enggak perlu menciptakan kita gitu. Kalau hanya dijadikan bahan-bahan pengetesan kayak kelinci percobaan. Okay, all right. So the foundation of his question he feels is still unanswered
because he wants to understand why did God create us to be like rabbits, to be like puppets, to be like games in this world. He really wants to understand what's the purpose of all of this. The brother asked the question, have God created us like rabbits to fight Tuhan amongst ourselves? Have I answered the question or not? Untuk kita bisa bertengkar. Have I answered the question? Apakah saya sudah jawab, ya atau tidak? Brother, the translation may be wrong. Somebody translating you, correct? Yes. God did not create Tuhan us to fight. Tuhan tidak menciptakan kita God untuk bertengkar. Quran, Tuhan don't fight. Mengatakan tidak berantem. Yet we are fighting. Namun kita tetap berantem karena kita punya kehendak bebas. God created Tuhan a new menciptakan which has makhluk a free yang punya kehendak untuk bisa setuju atau tidak. Yang makhluk lainnya tidak punya kehendak bebas. Saya tahu ada yang terjemahkan dan mungkin tidak baik. So you have to blame the translator, not me. So God has created Tuhan ciptakan kita dan telah memberikan kita panduan. Ada yang tidak mengikuti aturan Tuhan. Tuhan bisa mengkoreksi jika dia mau. Guru dapat dikoreksikan, namun itu akan menginterferensi dengan ujian. Jadi ini adalah sebuah tes yang kita lakukan. Ketika kita melakukan tes, apakah Tuhan bilang kita berperilaku seperti kelinci? Di mana yang ada yang bilang? Now, I just wanted to make an announcement also that if there are any non-Muslims here that want further information about that answers are not questions you feel that may not be answered, there is the Al-Quran at the secretariat that you can come see and also have a discussion also. Brother, where in the Quran does it say that we have to fight? Yang disebutkan kita harus where does the Quran say dimana that we have to behave like rabbits? Kita harus berperilaku sebagai kelinci? I think there's a problem in translation. Adakah tidak di Al-Quran? I believe we cannot waste more time, brother. We have been very kind. I think if you cannot understand English very well. The brother. Yes. Behind him. There's somebody translating. Yang di belakang. In his ears. The translation is in his ears from the radio. You have the translation in the radio? Anda punya alat di radio? Do you understand my question? Anda bisa memahami? Jawaban saya. If human being don't apabila manusia tidak Allah, mengikuti aturan Allah, siapa yang harus disalahkan, Allah atau manusia? Human being. Allah can interfere. Allah bisa intervensi jika mau, tapi apabila dia intervensi itu tidak adil. Yes. If the teacher apabila guru intervensi dan jangan tulis 2 plus 2 sama dengan 5, 2 plus 2 sama dengan 5, apakah berarti Tuhan berbuat curang? No. Artinya Tuhan berbuat curang. Apabila guru bantu, apakah itu benar dalam ujian? Apakah itu curang atau tidak? Kalau saat ujian, gurunya membantu anaknya. I feel the brother has a problem in understanding, inshallah. Wrong. Do you understand or not? Understand. If you understand, then you got the answer. Dan itu adalah jawabannya. Okay, but. Okay, finally. Brother, inshallah, we have just enough time. Okay, waktu brother, sudah cukup banyak. Just a minute. Thank you for answering my question. Terima kasih. I'm biggest fans of you. Even apabila I want to follow you. Saya ingin mengikuti Anda dakwah. From Bandung until dari Bandung Makassar hingga Makassar. Tomorrow, besok. If you give me apabila Anda permission, very please. Memberikan let izin. Me know. And izinkan really saya ketahui dan saya berharap saya bisa belajar banyak dari Anda ERF, di ERF. Akan tetapi English saya kurang begitu baik. It's perfect. Yes, it's fine. I understand that because of the language barrier that we have. Karena hambatan bahasa. Part of my answer, but Anda not completely. Bisa memahami tapi tidak. Inshallah, we'll meet. Inshallah. Kita ketemu setelah kuliah itu lebih baik karena banyak sekali audiens di sini. Kita tidak punya banyak waktu, jadi insya Allah kita akan bertemu setelah sesi tanya jawab dan satu demi satu. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Can we have the next question? Next. Can I hug you? Can I shake your hand? He wants to shake your hand. Okay, most welcome. Come. Yang ping. Thank you.
tapi bukan muhrim, bukan mahram. Gak boleh salam gitu dong. I would actually